Enak susunya, mama, mama. Enak susunya. Ingat, subscribe dulu, subscribe 100.000 subscriber tahun ini, oke? Okay? Mantap. Discord link deskripsi. Growtopia News. Oke, so hi anak-anak, welcome back with me again. Oke, okay. Ya, so jadi ini masih ya. Kalau kalian tahu mungkin. Tunggu, kenapa keluar? Ya, kalau kalian tahu sebenarnya ya, ini adalah video. Entahlah, udah amat. Oke, okay, so jadi video kali ini ya di Growtopia News kali ini kita akan membahas tentang guild nomor 1 di Growtopia yang telah keban. Wow. Iya, yeah, dan ini aku enggak tahu kenapa bisa kontrol 15 juta guildku, tolong. Oke, okay, tunggu biar aku lihat. Dan wow, aku enggak tahu kenapa banyak yang country padahal sisanya nol. Bahkan mana ya, bahkan aku saja nol. Beramat, aku tidak tahu, aku tidak menyuruh mereka country karena guildku tuh sudah pernah jadi top, jadi alangkah baiknya kita berhenti ketika di atas. Oke, okay? So jadi ada guild nomor 1 di Growtopia namanya Diamond dan sekarang sudah hilang dari permukaan Growtopia. Iya, dan sekarang udah diganti Equaffle. Oke, jadi sebelumnya di sini tuh ada Diamond pakai S gitu. Dan itu adalah guild nomor 1 yang ada di leaderboard. Aku enggak tahu berapa periode kah itu sudah memimpin. Oke, okay, jadi guild itu sekarang sudah dihapus karena guildnya itu sudah di-ban. Oke, okay, biar aku ganti ke screen sebentar, oke. Okay? Oke, okay, jadi kemarin officer gua ngirim ini. Jadi kemarin itu lagi nggak tahu kenapa, aku nggak tahu ceritanya. Pokoknya kalau nggak salah di member country guildnya ini ada yang auto clicker. Jadi auto clicker semacam ya gimana ya? Ya jadi ini udah banyak orang yang masuk entah karena kebento apa dan akhirnya unaccessible. Nah, oke, okay, jadi seperti ini. Ya kalau kalian lihat vending yang di atas. Nah itu vending itu kan nggak bakal bisa ke break karena ada smalok dan ada item di sana. Nah jadi kalian tinggal AFK begini saja, kan nggak usah mundar mandir ke sana kemari. Ya kalian cukup mukulin itu saja. Jadi mungkin karena ngejar country dan mereka malas tik-tik-tik gitu kan. Nah jadi ya mungkin mereka auto clicker ya, dan bisa jadi ya memakai fitur yang ada di sini yang use space bar punch, dan mereka tinggal spasi aja atau menahan HP mereka atau sesuatu di keyboard mereka. Oke, okay, jadi penjelasan dari leader guildnya Jamel 7 yaitu Diamond itu adalah, jadi dia tuh pingin country tapi dia cuman spasi-spasi aja gitu sambil nonton video lain entah ya. Tapi aku tidak ada melihat aplikasi auto clicker di sini, jadi aku pikir bisa jadi dia spasi atau bagaimana. Tapi yang jelas ini adalah klarifikasi dari dia dan aku tidak tahu kebenarannya. Ya sudah, ini anggap saja ini benar. Oke, jadi dia spasi-spasi sambil nonton YouTuber yang jelas bukan gua karena gua bukan YouTuber terkenal. Oke, jadi dia cuman spam spasi seperti ini dan ya akhirnya mod bernama Sabei itu ngeban dia dan dia bertanya apakah ini termasuk auto farming, dan ya aku tidak bisa menjawab juga karena aku tidak begitu paham soal begini ya, apalagi aku tidak pernah country sama sekali. Ya sulit mereka, jadi mungkin terdeteksi auto clicker atau gimana, aku nggak tahu sistem modnya sekarang yang bekerja karena Ubisoft bukan RTSoft. Ya, dan aku tidak menyalahkan RTSoft karena udah dipegang Ubisoft. Oke, okay. So jadi gimana ya, jadi itu terutama itu kesalahan anggota guild mereka sendiri. Tapi yang sadisnya, kenapa satu guild itu di-ban? Dan kalau nggak salah itu guildnya Jamel 7, dan aku tidak tahu apakah Jamel 7 sudah mengklarifikasi apa belum. Ya jadi aku tidak tahu. Nah jadi intinya ya gimana ya, aku rada aneh dengan sistem group ya sekarang. Kenapa ya misalnya BFG satu orang yang ngeren iseng auto clicker satu word ke-ban gitu kan. Bayangkan dia, bayangin gitu, ownernya tuh lagi pingin ke kamar mandi sebentar, tata ada yang auto clicker habis itu keban kan. Wow. Itu ya lumayan. Oke, okay.
So, jadi ya begitulah sistem Gurutopia sekarang. Aku juga tidak paham, dan aku pun sudah jarang on Gurutopia karena aku merasa game ini sudah bukan tempatku bermain Gurutopia yang dulu. Dan ya sedihnya Gurutopia sekarang, dan aku ya apalagi Jamel 7 ada drama scam-scam apa itu, dan aku juga tidak peduli, aku tidak pernah menonton mereka. So, jadi ya saranku ya gimana ya, ya gak usah lah gue country-country. Ya emang country buat legendary brands, tapi kalau untuk menghabiskan DL sedangkan kalian nanti hanya minta donate untuk country, kan itu hanya sia-sia. Lalu kalian kekurangan DL lalu beli DL, dan itu juga merugikan kalian. Tapi kalau kalian udah mempunyai DL yang berlebih untuk country atau pingin masuk gold youtuber yang wajib country, ya itu terserah kalian, itu hak kalian. Tapi jangan menggunakan auto clicker ya, karena auto clicker itu tidak baik ya, meskipun Okay. Ya jadi itu mungkin itu saja untuk video kali ini. Dan ya untuk Jamel 7 yang sabar, yang sabar. Okay. So mungkin itu saja untuk video kali ini. So I'm Danang Danzo, and stay on my channel, and see ya.